Terima kasih Bapak RT yang sebagai ketua pelaksana yang telah menyampaikan atas dua patah katanya. Semoga apa yang sampai Bapak RT tadi, kalau untuk anak-anak ya lebih semangat lagi, ya lebih semangat lagi supaya nanti kedepannya akan lebih meningkat, ya. Terutama untuk anak-anak takbis ya, takbis atau untuk lebih giat lagi supaya anak-anak yang ada di komplek ini terpacu ya, terpacu, termotivasi. Itu kami di sini sudah merasakan ya dengan rumah takbis ini dari sekolah itu. Anak-anak itu sudah banyak ikut untuk melaksanakan sholat fardu berjamaah di musola Al-Kausar ini. Mudah-mudahan ke depan akan lebih meningkat lagi, akan lebih termotivasi lagi sehingga kegiatan-kegiatan keagamaan ini akan lebih hidup lagi suasananya. Kegiatan yang kita sampaikan oleh Bapak Ketua RT dan sambutannya untuk acara berikutnya yaitu pembacaan keputusan dengan juri dalam kegiatan perlombaan menghadapi satu Muharram 1442 Hijriah. Kepada saudara Cakwan untuk membacakan keputusan daripada dewan juri dari masing-masing kegiatan yang telah dilaksanakan. Waktu berkata kami berkata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lomba azan tingkat SD. Juara pertama atas nama Damar. Kemudian juara kedua lomba azan tingkat SD atas nama Yusuf Anugrah Rahayan. Selanjutnya juara ketiga lomba azan tingkat SD atas nama Alyaka Faiza Arifgani. Ada sini lah. Selanjutnya untuk pemenang lomba azan tingkat SMP, juara pertama diraih oleh Ahmad Fikri. Juara kedua atas nama Febriansyah. Dan yang terakhir juara ketiga atas nama Albar Rigo. Wow.
Penyerahan hadiah akan dipimpin oleh Pak RT, Pak Ketua RT semua, Pak Menda dan itu memang enggak nampak. Penyerahan lomba tapis akan
oleh Ustaz Wahidul. Nah, foto-foto Pak, foto Pak, foto. Oh, jadi anak ini maksudnya. Foto lagi ya. Iya. Nah. Kira-kira. Nah, dorong ini mana? Ini buat satu kok sudah tahu. Tegak kan? Goyang. Goyang. Nah, ini kita. Untuk penyelamat lomba tapis SD Putri akan dipimpin oleh Bapak Nengdo Pohan. Bang, tunggu bang, posoting, masuk TV. Nah, 1, 2, 3. Oke. Dia ya, namanya dia ya. Mundur, yang sudah mundur. Yang sudah mundur. 1, 2, 3. Oke. 1. Belum. 1, 2, 3. Oke. Selanjutnya untuk penyerahan hadiah lomba tampil juga akan dipimpin oleh Pak Ahmad. Oh, minta hadiah tuh. Minta juga, ayo lah. Ayo Pak, ke sini, ayo. Lihat sini. Masuk TV. Masuk TV. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ah, minta pilih HP baru. Oh, Sup. Singkong, Sup. Sini, Sup. Sup. Selanjutnya saya akan mengumumkan juara lokal Asmaul Husna Baraku. Untuk juara pertama dan Elfarhat Alfarisi.
Foto ya. Lihat ke sini, lihat ke sini. 1, 2, 3 lagi 1, 2, 3 Oke. Nampak ya? Kemudian saya akan mengumumkan pemenang lomba untuk juara pertama atas nama Dina Hanian Marina. Juara kedua atas nama Yusuf Alman Rahaya. Dan juara ketiga atas nama Dia Syarafana Kepala ini. Betul penyerahan hadiah lomba. Stop. Selanjutnya saya akan mengumumkan para pemenang lomba peringatan satu orang di depan 42 Hijriah. Lombanya di kemarin diadakan di Rumah Nabi Suwardoyo Kelurahan Cabang Pemanah Dulur Pelani Pura. Baiklah, saya akan mengumumkan pemenang lomba azan subuh. Juara pertama atas nama Teri. Juara kedua atas nama Titi. Dan juara ketiga atas nama Rico. Untuk para pemenang lomba pidato putra tingkat SMP, juara pertama atas nama Fikri. Juara kedua atas nama Yusuf. Dan juara ketiga atas nama Farhan. Kemudian untuk lomba kaki putra tingkat SMP, juara pertama atas nama Fikri, juara kedua atas nama Ahmad Pranowo.
Juara tiga atas nama Farhan. Farhan. Ini Mat. Farhan. Ada. Apa lagi? Kemudian untuk para pemenang lomba tapis putra putri tingkat SD. Juara kedua atas nama Dina dan juara ketiga atas nama Hasbi. Panen ini.